sampai balik. Kau tak kena sebelah sini foto pula. Hai. We'll be right back.
mesin apa benda eh. Alur masuk, wow. Alur masuk, wow. Alur masuk, wow, tak ada banyak. Dia aku berhenti-henti ni, tu banyak alur ni. Alur ni, dia kontrol gap tu. Tu tadi tak rekod, ini jalan tadi. Sampai selesai. Okey lah, seronok lah. View rumah padu lah, cantik. Saya di balik kan? Itu lah, duduk fikir kat ni. Jauh nak keluar, malam lagi nak hujan. Aduh, jangan. Kita tak sampai dah. So, macam mana? Hari ni punya ride memang terbaik. So, saya bawa jet ski, layan off-road. Wah, memang mencabar. Harap lah, motor okey sampai balik. Kalau tidak kena setelah sini, motor pula. So, boleh. Oh, macam mana bang? Okey? Okay. Macam mengantuk ke? Haa, mengantuk punya. Yeah. Sakit perut punya. Sakit perut punya. Ni air laju ni boleh buang ni. Masuk alur masuk oh dilarang masuk tanpa urusan semua mesti ada urusan lain tak ada lain melempar ruah lain turun ikut air lain turun ikut air ni. Kalau air besar lalu pun
pergi tengok tapak camping kat bawah. Oh, jauh lah turun bawah. Dekat je. Dia nak camping bawah ke camping atas? Mesyuarat belum putus lagi. Belum diputuskan. Atas ke bawah? Atas batu ke apa? Atas pokok. Ni siapa punya pilih tempat ni? Ini juga lah nak turun sungai. Set kamera dekat sekolah atau padang. Sebenarnya kalau kita nak mandi, kita cek kamu asli yang mana jauh boleh sungai asal. Bawah tu asal ada kat rumah. Dari rumah kan. Apa kata kita pergi ke Madden Island je? Madden Island je? Madden Island je? Madden Island je? Oh, satu hal jangan lah. Ini tak ada jam kan tadi? Oh, iya. Tak boleh kita pasang jenak. Dapat rusa. Okay, jom. Kalau nak turun, turun lah. Apa, TT tu. Tak boleh terhampa. Kita memang ke atas. Bawah. Betul banyak lah. Ha? Bawah tak ada tempat kan? Nasi kemar. Sempit. Oh, tak cukup untuk ramai-ramai. Jadi kan kambing jauh lah jalan. Yalah, kambing pun ada tu. Kambing tak sampai kambing. Kalau sampai makan tu, kambing dah habis kot. Depan sana pun boleh kot. Dari rumah yang kan bawah kan. Tergi Riki. Barau, barau. Siapa yang tengah-tengah? Mengah-mengah. Hari 18 ni. Hari 18. Ya, kita nak main bola.
tang. Tang ya. Jumpa Encik Osman dia kata nak kebakan kolam boleh lah. Tapi pasal dia orang nak cari sungai. Turun ke sungai tu lah. Apa barang kan. Nak kemah kat sungai. Nak tinggal mana boleh saya tunjuk. Dekat city tu. City lepas city tu ada terang je kan. Tak muat ramai. Tiga orang. Come on. Sebelah sana. Mas Buan ni. Ada kebun ni. Yang titi sana tu, titi mana? Yang first? Yang tadi yang titi sana pun boleh juga tak? Tapi sana tak. Memang tak ada tempat. Ya, ada sungai dah. Tapi ni memang ada tempat. Ada kaitan panjang ni. Sampai bawah pukul 20 tu. Dan atas ni? Boleh bagi dua je? Tak, maksudnya bagi dua belah sungai, sebelah sungai, tak ada? Tak, tak muat. Sebelah sungai pun tak muat, eh? Tak, pasal ke ujung, ke kuat atas dia ada dah, pergi dah. Haa, dah. Lepas titi tu kan? Haa, pasti lagi pergi sana jauh. Ada. Tak lagi ada sungai ke? Ada juga. Ada juga. Ada. Awal lagi, pukul 3. Ya, jadi tu macam mana? Kan? Okey. Rumah kan? Kemahan 1, 2, 3, 4 6 8, 9, 10 11, 12 Dia ambil gambar, ambil gambar. Lepas tu tanya dia orang kan.
ni dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semak boleh. Kita nak turun dari air. Kita mandi situ. Dia lah cuma dia tak lapang lah sebab tak ada orang tebas apa kan. Tak lagi datang ramai-ramai kejap-kejap. Dia turun lah tu. Tak ada buah durian eh. Boleh ke? Sini ke dekat sana tu sepek kan? Sini asal cak okey. Terus turun, bawa turun barang semua. Haa, sini okey lah kot. Sini tu dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Boleh ni, sana boleh. Kalau dah ramai-ramai tak apa. InsyaAllah. Boleh. Tengok video dekat diorang. Okay. Diorang kata, okay. Kita camping kat sini. Sini nak turun pun okay. Boleh ke kalau bawa turun semua barang kan? Ini kebun siapa? Diorang ada petik padang dulu. Diorang sini diorang buat kacang-kacang diorang buat sini. Haa, buat sini? Haa, diorang buat sini ke sini. Tak ada... Apa tu? Ekonomi dia tak berapa tekan ni. Lepas tu, orang dulu bersih kan sisi ni. Diorang buat sini. Ni anak pokok bawah ni. Jalan. Boleh skuter tak? Kalau tak ni. Kena tanya ramai kalau saya macam okey dah. Okey. Mana kalau dah lapik nanti dah lapang lah. Okey lah. Tapi dah ramai bijak lapang lah. Jauh-jauh juga nak bawa turun baru. Berat lah. Tak apa, bagus tu bantu orang kapur ke apa tu. Boleh tolong? Iya. Mana yang depan? Dekat padang sana pun panas. Dah sini pun okey kot. InsyaAllah. Jadi orang setuju lah kot. Dia boleh buat kawan dengan orang asli. Ini bagi apa? Ini bagi apa? Bukan bakal betul juga. Sudah mesti. Lithium. Dah buat pulak dulu. Entah pulak kan? Ini ada di... Ada player di sini. Pakat. Jadi
macam nak beli. Tak cucuk power bank. Tak cucuk power bank. Cucuk pinggang leh, cucuk pinggang. So menu kita hari ini adalah kambing bakar yang disediakan oleh Udin. Ini menu ni, resipi ni dapat mana Udin? Cuba-cuba, dia kata dia cuba-cuba lah. Dia bekalkan untuk kawan-kawan kat sini. Aku dah tempah dengan ni, kita tempah dengan ni. Maknanya tak tahu sedap tak sedap ni? Kita tak tahu lagi sedap-sedap, kita akan judge lah lepas ni. Tengok, kalau kalau katalah menu ni sedap, so dia pembekal daging kambing perap lah lepas ni untuk kawan-kawan kan yang nak pergi RNC kan. Apa sedap. Oh, garanti sedap. Garanti sedap. Dia kata garanti sedap. Kita cuba lepas ni. Tengok macam mana. Macam kita tu tengok lah. Boleh. Tak boleh bau ni. Lagi tu pedu tu best tak? Tidur best. Pedu memang sunyi langsung kan. Dia ayam dia tak buris lagi sama dia. Buris lagi jok. Tapi buris tak jalan. Tak masuk dalam lah. Mungkin pasal yang komen tu jadi. Tapi jalan. Kita jalan. Bang, pergi pos motor camping kan tepi jalan. Bukan bukan tepi sungai, tepi jalan. Dia sebut nama pos dia, dia pula level dia lain. Pos. Pos dia orang. Dia buat daripada ini agaknya kan. Dia jalan ni TMB buat tu dia kira. Bangunan luar bandar. Tak tahu lah. Dapur kunci makanan. Tiga puluh. Okay. So
kau berat kan? Sedap. Sedap kita orang awal. Sedap kita aku. Sedap kita orang pertam. Untuk-untuk. Ni dah masak ni? Dah. Ukas. Tu dia dah intai bagi keping. Orang belakang. Banyak ya? Yang banyak lah tu buku ketah. Pandai-pandai lah tweet. Haa, pandai-pandai lah tweet. Tak kira lah siapa punya. Mek. Haa, mingan. Mek tahu sini. Haa, tak ada. Ini dah masak. Apa nak makan boleh makan. Kambing marinated dah perak siap ah by Izrin, memang power. Sambal satin by Cimat. Tukang kipas dia memang tak nak makan. Yes, dia dah terbiasa. Dia nak yang slow cooknya. Last kan, baru dah tak ada slow cook, salai. Bagi orang kenyang, kita kenyang lah. Cik. Boleh lah. Bagus-bagus. So, kalau diri saya yang berdindik ni. Oh. So, bila ada orang volunteer tu, okey. Tapi buat saya lah. Oh. Saya tukang membeli barang sahaja. Kan, pedas kan? Tapi pedas sedap lah. Kambingnya kau beli yang fresh lah yang kat Maidin? Kambing fresh lah. Macam makin sengit je tiang. Kau memang buat ni eh? Kau memang. Oh, kau memang buat ni. Kambing tu. Tapi ni aku tak pakai kambing. Kambing fresh lah. Aku ni kambing. Kambing ikut lah. Kambing yang dah mati lah. Haa, dah kambing. Kau ada nak tahu kambing ni daging tu sedap? Daging sedap? Eh, kau jangan. Jangan buat pasal. Rasa sedap ni. Habis bagian mana? Ini the whole satu badan lah. Paling sedap? Kambing yang dibelai. Kalau nak buat kita ke. Paling sedap kambing dari. Air ada jemur ni. Oh banyak juga 5 kilo kan? Banyak lah. 5 kilo boleh makan dalam. Tu Matin. Right. Nak tarik ke sini sikit ke ni kemat ni apa ni fly ni? Fly sini ah. Kena tarik sini sikit ah. Tolak. Ya. Tu tak. Macam ni je. Simple-simple saja. Sekarang Sargion. Tunggu dia kering sikit. Cicar roti. Kakak, sini. Hello.
satu nak pakai. Ngam. Oh, lama Hong Kong, Hong Kong. Thank you.
Kuala Wah. Tapi ni pos musuh. Pos musuh. Ni landing zone lah. Ada helikopter bantuan ada pergi ke ni. Memang landing zone. Padang tu pula. Padang tu pun boleh. Di sekolah pun boleh. Tapi kalau tadi dia turun nak pecah tingkap-tingkap ni lah. Angin dia kuat. Angin dia tak ada. Kita ada maju. Ni dah pergi sekolah belum? Boleh ambil plastik. Dah sekolah belum? Dah sekolah. Ya tu orang penuh baju dah. Ku dalam ni. Ha, ha pun dalam ni. Letak dalam tu. Letak dalam plastik. Ha. Suami yang tu baru kecil. Balik hantar dulu, tu datang balik. Letak rumah ni. Dia nak bagi orang rumah sebelah ke boleh ambil kan? Ambil je. Mana-mana yang tak datang kan? Ada. 1, 2, 3. Okey. Ini dah sudah. Macam mana pakai ini? Mandi? Bali. Acik Bis? Nak pergi ke Bali. Tak muat dah. Baju. Ucapan selamat hari raya. Ucapan selamat kembali ke pangkal jalan. Ucapan. Ucapan. Hello. Oi. Misi selesai. Semua selamat. Kalau ada siapa-siapa nak datang lagi, boleh bawa lagi. Hoodies bag, baju-baju untuk adik-adik kat sini. Harta sepencarian dah selesai. Bagi lagi kan. Tanya Cik. Okay, Cik. Sana. Alright. Kita dah sudah program sampai ke pos musuh kita ni. Abang Din memang duduk sini. Dia mewakilkan pada Guru Besar Cikgu Osman. Ya. Cikgu Osman, cikgu biasa tak duduk sini kan? Ya, cikgu biasa duduk luar. Pulang balik. Luar. Oh. Jadi, kita seramai berapa dah ni? Mula-mulanya ramai adalah 36. So yang mana ada dah balik tinggal banyak ni, so kita akan gerak keluar lah balik, sampah-sampah semua dah collect, mana kat campsite pun kita dah bersihkan, semua ada batu-batu kita buat pantu untuk barbecue semalam. Harap-harap yang kami sampaikan ni, insyaAllah
akan datang ramai lagi kot bikers. Kalau tak pun okay, NGO, tapi NGO biasa dia tunggu raya, dia tunggu duit raya. Dan ni kita tak tunggu banding mana yang habis kita datang ni. So sama dengan ni baja-baja lah eh. Alright, alright, so kita dah bersedia untuk kembali ke pangkat jalan. Okay.
kita telah berada di mana Paya Paya? Ah, Paya belanja eh sebab kat dia ni. Berapa berapa nilai harga barang dalam beg tu? Ya, mungkin kau nak dia. Ni beg dia dah ambil. Kan sebab shut up and sit down.